Melakukan satu set, tak percubaan deras di situ. Peluang awal untuk Sabah. Namun rebatan deras Sadi Ramdhani, kaki kirinya tidak berjaya menepati sasaran. Antaran yang mengenirukan untuk melebarkan permainan ke seberang sana. Percubaan jarak jauh. Ada ruang di situ untuk percubaan jarak jauh yang Sadil berjaya melepaskan Farhan yang menanti di tengah, tetapi satu cross dan Penang. Bahaya percubaan terus ke arah penjaga gol. Azim Rahim dengan percubaan itu. Masih lagi bahaya untuk Sabah, tetapi kali ini serangan yang dilakukan oleh Sabah, tetapi belum lagi ada jaringan yang mampu dilakukan. Satu cross rendah. Rafael Vitor mengeluarkan, tetapi terus bersama dengan Sabah sekali lagi. Satu cross, tandukan akhirnya berjaya dilakukan. Badrul Bahtiar meledak untuk jaringan pertama Sabah pada malam ini. Diturunkan selaku penyerang utama. Satu cross yang berkualiti, mudah saja untuk Badrul Bahtiar menghalakan bola ke arah gawang untuk Penang. Tidak berjaya untuk dikeluarkan. Lukas dengan satu percubaan, masih lagi bahaya untuk Sabah. Satu lencongan cuba dilakukan. Azrul melakukan untuk mendapatkan Farhan. Terus melakukan satu cross, Badrul dengan satu lonjak. Malam ini, satu tandukan lambungan. Bijak daripada Lukas untuk melakukan satu tandukan lambung. Kosong untuk Atuminos melakukan satu cross. Badrul Bahtiar berjaya mendapatkan sentuhan. Penang, Saravanan cuba masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Percubaan terus memaksa perlu untuk bertahan daripada corner ini. Tandukan berjaya diselamatkan dan jaringan penyamaan berjaya diraih oleh pasukan pelawat. Corner yang mengelirukan pemain-pemain Sabah untuk Penang dilikas. Ini adalah satu perkara yang cukup berbahaya untuk Sabah dalam misi perebutan top 3 menghampiri penghujung saingan Liga Super. Membuka mereka melakukan respon terus. Baktisu! Ha! Selang 2 minit daripada jaringan penyamaan daripada Penang. Zer dipamerkan oleh Dato' Ong Kin Swee. Kredit kepada Sadi Ramdhani. Satu cross yang cukup baik untuk mendapatkan Pak Tisu. Atulinos bijak tanah balan. Stuart Wilkin membuka kepada Farhan dengan satu percubaan kali ini. Lebih cemerlang daripada Katul untuk menyelamatkan percubaan yang dilakukan oleh Farhan. Sudah pun terbuka luar. Mengelirukan tanah balan dengan satu tandukan. Okay, kita lihat sekali lagi percubaan yang dilakukan oleh tanah balan. Kurang menasib baik. Gol pertama Badrul Bahtiar dipanggil untuk berehat. Penalti pula untuk Sabah. Kan kekecewaan kepada pemain-pemain Penang. Sadi Ramdhani. Minit yang ke 79, Sadil. Jaringan penalti. Sekaligus boleh memberikan kelegaan untuk pasukan tuan rumah dalam misi untuk mendapatkan kemenangan pada malam ini. Set piece diberikan kepada Amri Jaya, namun setakat ini belum ada lagi antaran yang betul-betul baik dilakukan oleh Amri. Kali ini lebih baik. Terus peluang Stuart Wilkin. Jaringan kedua peribadi beliau. Dan kedua jaringan berjaya dilakukan tentang Penang. Memberikan jaringan yang keempat untuk Sabah.
yang terus menghukum Penang yang sudah semestinya berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dengan situasi ini. Lebih baik kali ini free kick yang dilakukan Amri. Berjaya dikeluarkan Stuart Wilkin yang bertindak paling pantas. Sabah yang bertukar-tukar hantaran.